Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit alasan kenapa kalian harus PO Oppo A78 4G ya guys. Nah, untuk gambarnya saya taruh di samping ini. Nah, handphone ini sendiri belum launching ya, masih masa pre-order. Dan setiap pre-order kalian akan mendapat handset Bluetooth Echo Buds 2 yang bentuknya itu seperti ini guys. Nah, untuk harganya sendiri Echo Buds 2 ini di harga 300.000, pasti untung kalau kalian ikut PO di bulan ini ya guys. Handphone-nya sendiri belum ada demonya atau contohnya. Kalau udah ada nanti saya akan review dan saya akan taruh di channel ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe. Oke, langsung saja ke intinya. Oppo A78 ini mempunyai RAM 8+8/256 termurah yang pernah Oppo buat ya guys. Sebelumnya ada Oppo Reno 8 yang 8/256 itu di harga 5 juta rupiah. Nah, Oppo A78 ini di 3 jutaan aja kalian bisa dapatkan RAM 8+8 internal 256. Dan yang paling dekat itu ada Oppo A96 yang 8/256 itu, tapi di masih harga 4 juta ya guys. Jadi masih murah Oppo A78 ini guys. Dua chipsetnya itu udah pakai Snapdragon 680. Nah, ini sama seperti A77s. Jadi kalau kalian ingin beli A77s, kalian tahan dulu, kalian PO aja Oppo A78 karena kalian akan mendapatkan internal yang lebih gede yaitu 256 GB. Ketiga, layarnya ini sudah AMOLED guys. Jadi kalian akan mendapatkan handphone Oppo di harga 3 jutaan dengan layar AMOLED. Nah, serta udah 90Hz dan juga pastinya fingerprint in display. Jadi sidik jarinya udah di layar guys. Speakernya sendiri udah stereo speaker dan udah bisa 200% volume. Jadi kalau kalian mendengarkan musik atau menonton video tuh sangat puas sekali karena suaranya itu gede dan juga stereo guys. Yang paling bagus menurut saya ini yang terakhir, yaitu pengecasannya udah 67W. Yang dimana pengecasan 67W ini dipakai di Oppo Reno 8 yang harganya 6 juta rupiah. Oke, jangan sampai kehabisan. PO nya ini mungkin sampai awal Juli ini aja dan akan launching mungkin tanggal 14-an. Nanti saya akan infokan di kolom komentar nanti ya guys. Oke, terima kasih udah nonton video singkat ini. Jangan lupa tuh di like, komen, dan juga di subscribe. Dan kalian bisa subscribe channel ini agar saya bisa ambil handphonenya atau demonya, nanti saya akan review di channel ini guys. Jika kalian ada di daerah Bengkulu, kalian bisa WA saya di sini untuk pesan PO Oppo A78 ya guys. Dan kalau kalian di daerah lain, kalian bisa pesan langsung ke toko-toko terdekat di tempat kalian ya guys. Untuk support channel ini supaya saya unboxing nanti kalau handphonenya sudah datang, dan juga kita akan tes kamera dan sebagainya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.